Ketika kamu bermain game single player, kamu bisa selalu turunkan difficulty apabila terjebak di bagian yang sulit. Namun hal semacam itu tidak berlaku ketika kamu bermain game multiplayer online. Apabila kamu dibantai atau bingung apa yang terjadi, kamu hanya punya dua opsi, yaitu antara keluar dari game tersebut atau ikhlas dan menerima nasib sepanjang pertandingan. Game multiplayer, khususnya yang sudah lama atau berdasarkan dari franchise yang telah populer di dunia video game, biasanya telah diisi oleh pemain jago atau pro dan kompetitif yang bisa masuk ke matchmakingmu kapan saja. Maka apabila kamu baru bermain atau pemain baru dan ikut dalam game tersebut, besar kemungkinan kamu akan disiksa di game pertamamu oleh pemain-pemain yang telah lewati fase noob tersebut. Bahkan jika kamu beruntung, kamu bisa dipertemukan dengan pemain yang sama-sama baru. Biasanya pengalaman bermain game di awal-awal masih tetap akan sulit, mungkin karena kompleksitas mekanik atau begitu ramainya yang terjadi di dalam layar. Pada video kali ini, kami akan membahas game-game yang berikan pengalaman bermain pertama dan membuat pemain baru tersiksa. Berikut pilihan kami 5 game multiplayer yang dimana pemain baru akan disiksa. Yang pertama, memasuki daftar kali ini kami pilih game Dark Souls. Mungkin kalian semua pernah mengalami mimpi buruk, demikian juga dengan saya. Lalu apa hubungannya mimpi buruk dengan game yang satu ini? Jawabannya adalah di dalam game ini isinya semua adalah mimpi buruk, dari awal hingga akhir. Serem sih, tapi sayang untuk dilewatkan oleh para gamer, terutama para gamer yang merindukan game dengan tingkat kesulitan tinggi. Game yang satu ini mengawali debutnya dengan nama Demon's Souls. Developer From Software telah berhasil melahirkan sebuah mahakarya baru yang fenomenal lewat franchise Dark Souls. Berbeda dari kebanyakan game RPG lain, Dark Souls hadir dengan satu premis utama, yaitu menawarkan sebuah pengalaman bermain yang menantang dan tidak ada ampun. "'Tis only the flame quivering at misguided ash. Please avert thine eyes." Saat memainkan seri originalnya di tahun 2011 lalu, kami terus terjebak di area pertama karena memperlakukan game ini layaknya sedang bermain game berbasis hack and slash. Jika ingin dibayangkan, Dark Souls adalah kebalikan sempurna dari sebuah game musou, di mana kekuatan karaktermu hanya sebatas NPC lemah yang dapat dibantai dengan mudah. Lengah sedikit saja, kematian sudah pasti akan terus dilalui selama puluhan hingga ratusan kali. Proses yang membuat gamer cepat frustasi memang. Tapi kepuasan setelah menyelesaikan area atau mengalahkan bos terkuat adalah sensasi yang tidak tergantikan. Dark Souls dikenal sebagai game yang sulit karena musuhnya yang agresif, sistem di mana kamu hilang segala XP kalau kamu mati terus-terusan. Dan juga bos yang bisa membunuhmu dengan mudah. Secara garis besar, game ini bukanlah game multiplayer, namun ada komponen PvP ditambahkan. Apabila kamu merasa kesulitan di boss tertentu, kamu bisa gunakan humanity dan mencari pemain lain yang mau membantu. Biasanya mereka menaruhnya di dekat pintu boss. Namun apabila kamu lakukan demikian, para invader juga akan masuk ke game. Invader ialah kebalikan dari yang kamu inginkan, mereka datang untuk mengajakmu duel. Besar kemungkinan kamu akan didatangi mereka terlebih dahulu sebelum menemukan teman, maka apabila kamu tak jago, kamu akan dikalahkan para invader, kembali menjadi hollow, gunakan humanity. Kembali ketemu invader dan lingkaran siksaan Dark Souls terus berlanjut hingga kamu kehabisan humanity. Karena game tak dukung sistem chat, si invader tidak akan tahu kalau kamu pemain baru yang sedang kesulitan, maka kamu harus improvise ketika bermain game ini. Dan siap-siaplah frustasi. You are running into, you know, 3 and sometimes 4v1s. Now, to be honest, I really don't understand why anyone would need 4 players for any bosses in Dark Souls 1. I mean, think about it. You know, all the guys who you know, like talking about you know, Dark Souls 1, they always like to revert. Four.
Yang kedua kami pilih game Arma, sebuah game bertemakan militer namun tidak biasa. Game ini adalah sebuah game yang tidak dapat dimainkan oleh semua orang, karena game ini berbeda dengan game FPS pada umumnya. Arma menuntut Anda untuk berpikir sebagai tim, bekerja sebagai tim dan bergerak tanpa kehilangan satu anggota tim. Game Arma adalah sebuah game yang dibuat oleh pengembang yang sangat berpengalaman dalam hal game simulasi militer FPS. Berbeda dengan game FPS yang lain, game ini adalah game simulasi militer di mana Anda akan berperang dalam sebuah tim dengan tujuan utama menyelesaikan sebuah misi. Dengan korban seminimal mungkin dan menekankan Anda bertindak sebagai tim, bukan sebagai prajurit super yang mampu menghabisi satu markas sendirian dan bermodal nekat. Tidak, di game ini tidak seperti itu. Karena bila Anda tertembak di bagian vital seperti kepala, Anda dipastikan langsung terkapar tak bernyawa. Franchise ini didesain sebagai simulasi militer dengan representasi yang sangat akurat dengan di dunia nyata. Kamu bisa mati dalam satu tembakan saja dan kamu bisa saja tewas tanpa mengetahui dari mana musuh menembak kamu. Pada mode multiplayer ini, tak jarang kamu akan ditemui oleh pemain yang super serius bermain hingga menggunakan istilah dan kode perintah militer, apalagi di server roleplay. Maka dari itu, apabila kamu pemain baru di game ini, kamu harus terbiasa dengan laju gameplay yang tidak biasa dari game militer pada umumnya, dan di game inilah mentalmu akan diuji. Oh, get off, scroll off, yep. Woo, you're good, you're fine. Just stay still. I'll bandage you. Suppressing. North side of building, close, 249. Oh, we still won. Yeah, Chelsea was shredding Hilltop with the M2. Yeah. I was downstairs and I hear dog 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 up above me. I'm like, what the hell? And I'm like, Chelsea, is that you? I hear Chelsea, you fucked me up bad, big man. 3. Selanjutnya kami pilih game Rainbow Six. Sangat tidak mengherankan jika Anda merasa bahwa untuk sebuah game yang sejak awal sudah mendefinisikan diri sebagai game multiplayer, Rainbow Six tak akan punya dasar cerita apapun. Ia memang tidak menawarkan mode campaign yang dengan jelas memberikan Anda garis cerita dalam format mode single player layaknya Call of Duty, namun bukan berarti konflik ini hadir tanpa motif yang jelas. Bayangkan Overwatch digabungkan dengan Counter-Strike. Itulah deskripsi termudah yang bisa saya berikan akan franchise Rainbow Six. Game kompetitif dari Ubisoft ini sekarang miliki 50 lebih operator yang tiap-tiap di antaranya miliki keunikan dan peran masing-masing. Beberapa operator tersebut dilengkapi dengan gadget-gadget unik yang hanya dimiliki oleh masing-masing operator seperti Fuzi yang mempunyai cluster charge, jadi saat Fuzi menggunakan alat ini di balik barikade atau tembok, alat tersebut akan melontarkan 5 granat kecil yang cukup ampuh untuk clearing suatu ruangan. Kamu dijamin akan dibuat bingung akan siapa yang harus dipilih dan apa tugasmu dengan operator yang baru saja dipilih. Tak hanya soal operator saja. Game ini miliki beberapa kompleksitas yang dihasilkan karena sistem destructible wall yang game miliki. Maka besar kemungkinan kamu sebagai pemain baru akan merasa bingung akan desain map, dinding mana yang harus dilindungi, dinding mana yang harus dilubangi dan masih banyak lagi. Apabila salah gerak, maka siap-siap saja diocehi oleh pemain yang lebih lama bermain game ini. Two. Selanjutnya kami pilih game GTA Online, pemain baru berasa jadi gembel. Bukan sebuah rahasia apabila Grand Theft Auto V merupakan salah satu game terlaris sepanjang masa. Kesuksesannya tentu saja didukung oleh GTA Online yang menjadi mesin uang paling ampuh untuk terus memberikan keuntungan bagi Rockstar. Sebagian besar gamer yang sempat mencicipi salah satu seri GTA tentu saja mengharapkan satu hal, menikmati pengalaman ini bersama dengan jutaan gamer lainnya di seluruh dunia. Dukungan multiplayer yang mumpuni memang menjadi salah satu hal yang paling diinginkan para pemain. Apalagi dengan skema open world dan beragam aktivitas yang bisa dilakukan di genre open world seperti ini. Memenuhi keinginan tersebut, Rockstar akhirnya mengintegrasikan sebuah kejutan di GTA V, sebuah mode multiplayer terpisah yang dinamakan GTA Online. Seperti kebanyakan game online,
Anda berkesempatan untuk menciptakan karakter unik Anda sendiri. Namun tidak sebebas untuk memodifikasi setiap fitur muka yang Anda inginkan, Anda hanya diminta untuk memilih garis keturunan yang diinginkan, sehingga opsi yang ditelurkan masih terbatas. Beragam aksesoris dan pakaian yang bisa Anda kenakan untuk menghasilkan karakteristik unik juga baru akan muncul setelah Anda terlibat jauh di dunia yang satu ini. Seiring dengan progres permainan, opsi modifikasi visual ini akan terbuka semakin lebar. Nah, menjadi pemain baru di GTA Online terasa seperti menjadi anak merantau di kota besar. Tanpa bantuan kenalan atau teman yang telah berpengalaman, kamu bakal bingung harus lakukan apa dan harus grind parah untuk jadi sukses. Komunitas game ini telah diisi oleh orang-orang yang sudah kaya karena telah lama bermain atau karena membeli shark card. Maka jika kamu yang baru masuk server terkesan menjadi gamble baru di sebuah kota besar, kamu bisa tetap bermain solo. Namun bermain dengan teman yang sudah veteran benar-benar jadi rekomendasi untuk lewati siksaan early game dari GTA Online. 1. Selanjutnya kami pilih genre bertema fighting game. Genre fighting ialah genre game yang membutuhkan dedikasi. Tiap game dan tiap karakter miliki kombinasi tombol yang berbeda-beda, maka kecekatan, ketelitian dan timing menjadi kunci dalam bermain game ini di arena duel online. Pemain baru pasti akan buta akan combo tiap karakter, maka apabila kamu berani terjun di matchmaking multiplayer. Ketika masih belum hafal tombol apa yang harus ditekan, kamu bakal disiksa oleh yang sudah jago dan duel akan berlangsung dalam hitungan detik.